200 tahun yang lalu. Beginilah suasana condet dengan hijau dengan pepohonan, dukuh dan salak. Sangat asri. Dan inilah rumah 200 tahun itu, dimiliki oleh cucunya yang bernama Bang Musa. Begini tampak rumah itu dari sisi samping. Luas tanahnya 1200 meter, berada di Kampung Keramat yang kita kenal sebagai Kelurahan Ciliritan sekarang. Yang membuat saya sedih, rumah ini akan dijual oleh pemiliknya. Bahan bangunannya terbuat dari kayu nangka yang sudah tua. Dan beginilah dahulu suasana di belakang rumah tersebut. Kebun hijau, asri, dan menyejukkan.